Yo, halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini juga ada yang komen nih, ada yang request DM nih guys ya, untuk nge-recap, kenapa sih gue? Ini soalnya kenapa guys gue udah begini, karena gue habis selesai kerja mixing guys ya, jadi gue ada kesempatan untuk react. Jadi gue pengen banget untuk menyenangkan hati-hati kalian ya guys ya, yang request, gak mungkin gak gue react guys, karena gue emang, ya dunia kerja gue begini guys ya, mau gak mau gue harus denger yang namanya audio guys. Nah by the way, ini teman-teman request yang judulnya I Don't Care dari 21. Ini by the way ini rock version guys ya. Jadi gue akan nge-react aja guys 21, karena waktu itu gue sempat nge-react yang Big Bang featuring, bukan featuring ya, Big Bang X 21. Tapi sebelum itu kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka ya, 21, I Don't Care, rock version yang live performance guys. Ini jujur gue penasaran karena waktu itu dia ngebawain lagunya yang sama Big Bang, itu lebih-lebih fun ya. Nah ini cuman ini genrenya ternyata rock version, gue gak tahu ini akan lebih ke arah mana guys ya. Lebih sangarkah atau gimana, kita langsung react aja. Karena gue jujur gue seneng sih emang live performance ini guys, karena kita bisa ngeliat yang seru-serunya aja. Kayak misalkan dia pitchy atau gak ada segala macam guys. Jadi kita langsung react aja, 21, I Don't Care, ceplok. Wow, swag banget ini cewek yang ini guys. Oh, udih, wah itu pasti basis 5 senar guys ya. Berasa banget itu bottomnya low banget guys. Oke. Okay. Audio ada pecah ya. Oke, okay, langsung harmoni ya. Eh by the way stand mic-nya seru guys ya, lucu ya, begitu ya. Kayak arm stand boom gitu loh guys. Oh live nih ya. Wih, oke okay, itu bass line-nya seru. Tududut. Vokalnya gue suka, energik, sama dirinya sama gitar yang sedikit-sedikit rocky gitu guys ya. Asik sih, energinya seru guys. Woi, entertainer banget nih kayaknya guys ya mereka. Asik. Kayak sequencer tuh ya. Coba kita lihat ini guys. Pas lari. Oh berasa live nya ya. Berasa live nya nih guys. Yang ini seru nih, ini guys. First impression gue guys ya. Oke, build up, let's go. Kemana kita? Udah. Itu gitaris. Gila gitarisnya kesurupan guys. Asik, oke okay. Nice. Oh nice nice. Ini nice beat nih guys. Ini nice beat. Oke okay. Oke okay. Itu ada sedikit yang main sequencer guys ya, cek 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 itu deh, suara-suara elektrik banget itu. Oke, sinkop ya. Kostumnya enak dilihat sih guys mereka ya. Feelnya the best tuh guys. Ini dia nih. Deng 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 deket deket atas. Oke okay, nice, itu nice banget.
Eh, vokalnya karakter semua ya guys ya. Wah ini lumayan gila sih guys. Maksudnya ini musiknya rada keluar dari ranah yang sering gue react atau yang sering gue dengar guys. Bahkan guys nih, kalian bisa ngeliat di part ini guys. Ini gitarnya melenceng kemana, vokalnya ke arah mana, pattern drumnya juga rada ribet, bassnya juga nggak ada di sini guys. Kayaknya nggak ada nih. Coba ya. Iya, bassnya nggak ada. Bassnya nggak main. Seru sih. Oh nice. Oi. Itu asik. Asik, itu asik sih. Mahal itu, mahal. Wah gila ya, ini musik analog digabung. Ini kayak musik hybrid sebenarnya guys ya, kayak gabungan antara elektronik dengan analog band gitu loh guys. Nih. Tuh gitarnya. Wah, di sini, ini pecah di sini sih. Dark ya musiknya. Double pedal sih. Deg-deg. Oke, okay. Ngitung ya. Oh, Tuti, coba kita lihat. Oh, nice, nice. Gila, touchnya enak banget di basisnya mainnya guys. Oke, okay. Swagnya dapat sih ya. Loser. Apa tuh? Wok. Oh, sequencer kali ya. Wih, kompak gila. Kompak banget nih penonton, crowdnya seru sih. Ada konga ya. Aduh, ini sayang banget guys ya, audionya kayak gini nih. Sebenarnya kayak performingnya ini kayaknya the best harus ini guys. Jadi ada frekuensi yang hilang guys dan pecah, sayang banget nih. Harus dadet, itu enak. Ini dia. Gitarnya bandel ya guys ya. Kostumnya lucu ya guys ya. Woi. Oke, jadi beatnya double time juga guys. Wow. Sikat. Nice. Sorry, itu ada bahasanya asik tuh nih. Sikat. Full set. Wah gila. Wah ini apa perlu kita react nih guys? Oh ini Crush, come back, gotta be you, happy. Wow, guys, ini. Nah, guys, ini bandnya solid banget, guys. Ya. Ini gue suka sih sama warna-warna vokal mereka lumayan unik, cenderung unik. Sama kostumnya gue suka, guys. Ya. Keren aja maksudnya buat dilihat di atas panggung gitu.
nuansanya jadi lebih dark. Walaupun gue belum pernah dengar dengan versi originalnya guys, ini soalnya kan rock version ya. Jujurnya gue lumayan penikmat lagu rock guys, rock pop semua genre sih guys. Gue karena ya gue suka audio sih, ngotak atik, aransemen itu gue suka banget. Dan termasuk ini gila sih, ini musik live banget guys ya. Maksudnya buat ngebangunin mood si penonton nih guys. Ini the best juga sih guys, ini A21. Jadi kalau teman-teman punya link lagi guys tentang 21, perlu kayaknya kita kepoin lagi nih guys. Karena gue jujur ini perdana gue denger 21 nih guys. Ya guys, tulis di komen, di link, kasih link biar gue bisa nge-react lagi lagu-lagu mana yang perlu gue react biar lebih kenal sama si girl group ya guys, A21. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Thank you for watching, bye-bye.